Esok pagi tu, kecohlah Kota Yaman tentang Kaabah Abraha dan kena rosak dengan orang Arab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas, kita dah cerita tentang pemerintah atau penguasa yang pernah menguasai dan mentadbir di Mekah. Ada banyak perkara disentuh dalam cerita itu sehingga kan Telaga Zamzam juga pernah ditimbus suatu ketika dahulu. Bagi anda yang belum lihat video ini, anda boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini, kita akan sambung kisah tentang bagaimana Mekah diserang oleh Abraha. Selalu kita hanya dengar kisah Abraha serang Kaabah dalam situasi yang biasa. Kali ini saya akan ceritakan tentang bagaimana kisah Abraha serang Kaabah dari sudut yang lebih mendalam lagi. Baiklah, kisah Abraha serang Kaabah ini bermula sebelum hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang pernah kita cerita pada video yang lalu, kerajaan Habsyi ini telah membuat pakatan dengan kerajaan Rom untuk menak luk kerajaan Yaman. Setelah kerajaan Yaman tumbang, maka ketika itu gubernur dari Habsyi yang bernama Abraha ini telah dilantik menjadi raja Yaman ketika itu. Seperti yang kita tahu, setelah Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS, Allah SWT telah perkenankan hasrat Nabi Ibrahim AS untuk menjadikan keturunan dan pengikutnya kekal beribadah dan solat. Maka Allah SWT telah suruh Nabi Ibrahim AS supaya menyuruh bangsa Arab pergi ke Mekah untuk beribadah di Kaabah. Tahun demi tahun, ibadah haji dan ziarah Kaabah telah menjadi satu adat tumpuan orang Arab untuk menunaikan haji dan ibadah di Mekah. Maka ketika itu, Raja Abraha, dia mula lihat perkara ini menjadi satu masalah besar bagi dia sebagai raja di Yaman. Orang Arab ini lebih tertumpu ke Mekah untuk berziarah, sedangkan Abraha lebih suka jika orang Arab ini ke Yaman untuk melakukan ziarah dan berniaga. Waktu tu, Abraha mula merancang strategi untuk membina sebuah Kaabah baru yang lebih besar dari Kaabah di Mekah. Bila siap je Kaabah yang baru tu, Abraha telah bagi arahan kepada semua orang Arab untuk pergi ke Kaabah binaannya. Tapi, seperti yang kita pernah cerita sebelum ini, orang Arab telah anggap Kaabah di Mekah itu suci. Jadi, tak akan ada lagi tempat suci lain selain Kaabah. Bila Abraha bagi arahan baru, waktu tu orang Arab mula rasa panas sebab Abraha cuba nak mempermainkan tempat suci orang Arab waktu itu. Waktu tu ada seorang dari suku Bani Malik namanya Ibnu Kianah. Dia punya marah, terus dia pergi ke gereja Abraha ke Yaman. Niat dia untuk hancurkan binaan Kaabah baru Abraha itu. Waktu malam bila semua orang kat bandar Yaman tu tidur, Ibnu Kianah ni pergi rosakkan perabot dan dinding Kaabah Abraha. Sampai dinding-dinding Kaabah Abraha itu dia tempelkan dengan najis. Punya marah Ibnu Kianah ni pada Abraha. Kemarahan Ibnu Kianah ni adalah mewakili suku Arab ketika itu. Esok pagi tu, kecohlah Kota Yaman tentang Kaabah Abraha dan kena rosak dengan orang Arab. Waktu tu, Abraha terus perintahkan semua askar dia untuk pergi serang Kaabah. Abraha ni kumpulkan sepasukan tentera bergajah elit untuk hadapi orang Arab yang dah rosakkan Kaabah binaan dia. Waktu Abraha menuju ke Mekah, dia tak masuk terus ke Mekah. Abraha ni pergi rampas semua unta kepunyaan Abdul Muttalib yang merupakan ketua orang Arab Mekah ketika itu. Macam biasalah, Abdul Muttalib terus pergi jumpa Abraha untuk berbincang. Bila Abdul Muttalib jumpa Abraha, terus Abraha cakap, "Aku datang kat Mekah ni bukan nak perang dengan orang Arab. Aku datang ni hanya nak hancurkan Kaabah je." Abdul Muttalib pun cakap dekat Abraha, "Wahai Abraha, serahkan unta kepunyaan aku. Aku nak balik unta itu." Abraha ni punyalah terkejut waktu tu. Dia ingat Abdul Muttalib datang nak bincang supaya jangan serang Kaabah. Tapi dia datang nak minta balik unta sahaja. Abraha pun tanyalah kepada Abdul Muttalib, "Kenapa kau minta unta sedangkan aku datang nak hancurkan Kaabah?" Lalu Abdul Muttalib pun cakap, "Unta tu kepunyaan aku. Manakala Kaabah itu milik Tuhanku. Biarlah Tuhan kami menjaga Kaabah itu." Tapi Abdul Muttalib tetap juga minta pada Abraha supaya jangan runtuhkan Kaabah. Tapi macam biasa, Abraha tetap berdegil nak pergi serang Kaabah. Abdul Muttalib pun pulanglah ke Mekah dengan rasa kecewa sebab perbincangan dua hala dengan Abraha tak berjaya kata sepakat. Abdul Muttalib pun pergi tawaf kat Kaabah sambil sebut, "Hai Tuhan, tidak ada yang kami harapkan selainmu. Wahai Tuhan, selamatkanlah dari serangan mereka rumahmu. Musuh rumahmu ialah orang yang memusuhimu." Doa Abdul Muttalib ini dimakbulkan oleh Allah SWT. Lalu, berlakulah kisah di mana tentera bergajah Abraha ini dihancurkan oleh burung-burung yang membawa batu dari api neraka. Cerita ini telah dikisahkan di dalam surah Al-Fil. Kisah tentera bergajah tewas dengan sadis ini sampai sekarang diingati oleh orang Arab. Sebab itulah tahun itu dikenali sebagai Tahun Gajah, sebab mengambil ibrah dari kisah kehancuran tentera bergajah Abraha. Dan tahun gajah ini jugalah lahir insan yang mulia bernama Muhammad SAW.